Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat jari-jarinya banyak betul, tidak bisa dihitung. Ada ulama mengatakan lebih sejuta. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Dari jari-jari kakimu. 20. Nabi kagum, "Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Ada enggak yang bisa catat air hujan di sini? Ada? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Mana bisa dihitung? Lalu Nabi penasaran, dia tanya ini malaikat, "Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di laut, semua aku catat. Tak setetes pun yang lepas dari catatanku, maka Allah takdirkan banyak jariku untuk sibuk mencatat ini." "Ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat." "Kenapa?" "Lebih banyak jumlahnya dari air hujan." "Apa gerangan?" "Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu." Itulah sebabnya ulama-ulama leluhur kita dulu, ulama-ulama dulu kita mengajarkan ketika mereka kumpul, mereka salawat bareng-bareng. Kenapa? Karena mereka tahu pahalanya luar biasa. Bapak ibu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada orang masuk surga. Kenapa? Semua kita punya dosa. Mana ada orang tidak ada dosanya di sini? Nih. Muka-muka penuh dosa semua kau. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,5%. Bukan pemilu ya, bukan pemilu ini, bukan pemilu. Ya. Maka ketika duduk seperti ini, bersalawatlah, karena itu akan memberatkan timbangan kebaikan. Yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, beserta Ibu Lilik Umi Nasira, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Profesor Dr. Paiman Raharjo, Wakil Menteri Desa PDTT, dan Bapak Taufik Majid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita ini bagus sekali, membentuk jati diri. Wah, ternyata ada dalam Quran jati diri orang Islam. Jati diri orang Islam itu ada dalam surah Al-Fath ayat 29, di mana Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim,
Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku umatnya Muhammad, mereka yang mengaku Islam punya karakter dan jati diri. Apa itu? Satu, kata Allah, asidda'u alal kufar, tegas terhadap kekafiran. Insya Allah di kementerian desa ini tidak ada yang menyembah berhala. Insya Allah tidak ada lagi yang nyembah-nyembah keris. Insya Allah tidak ada lagi yang nyembah-nyembah cincin dan batu. Tapi yang banyak berhalanya, berhala abad modern, nyembah-nyembah kekuasaan, nyembah-nyembah jabatan. Gimana caranya? Menjilat. Pilpres ini Pak, kelihatan semua aslinya muka-muka penjilat. Di kantor seperti ini kalau berkeliaran mentar penjilat, hancur ini kantor Pak. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, tidak semua keburukan-keburukan akhlak yang Allah pertontonkan. Salah satu yang Allah pertontonkan karena itu buruk dan berbahaya bagi umat manusia, penjilat. Nabi melihat ada manusia, badannya manusia, tangannya tangan manusia, kakinya kaki manusia, tapi mukanya ular dan keluar lidahnya menjilat-jilat. Nabi lalu bertanya, "Ya Jibril, siapa itu?" Jibril menjawab, "Itu umatmu di kantor kementerian desa yang suka menjilat." Iya, dia tidak punya skill, tidak punya pendidikan, tidak punya SDM yang baik, tapi mau dapat jabatan, dia datang ke Gus, jilat-jilat. "Hei Pak, ini Gus, waduh, sudah betul ini Gus, betul-betul ini. Biar salah siap-siap-siap, betul ini Pak, betul sudah ini Pak." Gagal sama Gus, masuk ke istri. Karena biasanya istri lebih hebat daripada Pak Menteri. Iya, biasalah itu. Biar Pak Gus sudah setemu tanda tangan, istri tidak setuju, tidak jalan es kamu. Memang begitu. Siapa yang goda Nabi Adam? Siapa yang goda Nabi Adam? Siti Hawa. Siapa yang taklukkan Fir'aun ketika mau bunuh? Bisikan istrinya. Istri memang itu luar biasa kekuatannya. Maka biasa saya sarankan pada istri-istri pejabat, jangan ikut campur kekuasaan. Istri boleh menjaga dan mengawasi suami. Caranya, telepon, "Gus, jabatan sementara. Ingat, gelar Gus jauh lebih mulia daripada gelar menteri. Menteri 5 tahun, paling beruntung 10 tahun. Sudah itu, wabillahi taufiq wal hidayah." Biar kalau sudah 2 periode mau pasang di sini burung tanda Garuda, dia bilangi kita orang gila sudah ini, kasihan. Iya toh, tapi Gus sampai dikubur pun orang masih menyebut kita Gus. Itu istri yang baik. Dia jaga suaminya, dia periksa suaminya, tapi dia tidak intervensi. Mana intervensi? Termasuk diantaranya tidak boleh periksa HP. Itu intervensi. Namanya HP, telepon genggam. Iya toh, kalau dipegang kita kena serangan jantung Pak. Saya kalau dipegang istri saya HP saya, rasanya mau cepat sih ambil. Kan ini HP kan namanya telepon genggam. Siapa yang punya yang menggenggam? Kalau istri mau pegang juga namanya telepon rumah. Ya, saudara, saudaraku, jangan menjilat. Jangan menyembah kekuasaan. Disitulah bedanya kita orang Islam dengan orang fasik. Bagi kita orang Islam, harga diri tidak bisa dibeli dan tidak bisa ditawar-tawar. Boleh kita lepas jabatan, boleh kita hilang kekuasaan, tapi harga diri kita tidak boleh diinjak-injak. Itu yang namanya punya martabat. Insya Allah di sini tidak ada lagi yang jilat-jilat, tidak ada lagi nyembah-nyembah berhala, yang adalah nyembah kekuasaan. Jadi anggota DPR sampai habis uang miliaran, itu kan namanya menyembah berhala kekuasaan. Saya tidak salahkan mereka, yang saya salahkan juga rakyat. Rakyat kita juga mau disogok,
Begitu orang datang sosialisasi, wane piro. Muka-muka serangan fajar semua ini. Nah, karena waktu terbatas, oke. Satu, tegas terhadap orang kafir. Kafir itu adalah kebatilan. Dua, ruhama'u bainahum. Kasih sayang kepada sesama mereka. Nabi bahkan mengumpamakan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan gatal-gatal, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama. Begitu mestinya kita di sini kantor. Tidak boleh ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Kalian cleaning service, jangan merasa lebih hebat dari menteri. Ya, menteri juga jangan merasa lebih jago daripada pegawai. Kenapa? Karena bapak bisa jadi menteri karena ada pegawainya. Coba kalau tidak ada pegawai, jadi menteri. Saya juga bisa jadi menteri. Maka yang baik, ayo saling punya peran. Kalau kita ibaratkan umat dan lebih khusus lagi kementerian desa ini, kita seperti mobil. Ada ban, ada rem, ada setir, ada gas. Semua berbeda fungsi, tapi semua penting. Tidak boleh rem mengatakan, saya lebih hebat dari yang lain. Kalau tidak ada ini rem, tidak jalan ini mobil. Bapak mau naik mobil, tidak ada remnya. Mau? Mau? Hah, beleng-beleng. Tersinggung bensin. Kau kira cuma kau rem yang berfungsi? Saya juga tidak bisa jalan mobilmu kalau tidak ada rem, tidak bensin. Tersinggung setir. Kau kira bisa? Saya juga tidak. Kau juga tidak bisa jalan kalau tidak ada setirmu. Maka kantor kementerian ini kalau mau hebat, dia ruhama'u bainahum. Kasih sayang kepada sesama mereka. Kalian pegawai yang eselon, kalian pegawai yang kepala bagian, kepala kaba apakah namanya, jangan kau remehkan itu security. Kenapa? Karena kau bisa bekerja dengan baik, mobilmu aman di parkiran. Siapa yang amankan? Sri Kiti. Gitu? Hah? Kalian juga yang pegawai-pegawai harian, jangan kau remehkan cleaning service. Kenapa? Kalian bisa bekerja dengan bersih karena ada cleaning service. Maka yang baik, yuk saling menghormati. Dan biasanya yang memutuskan silaturahim, memusuhkan kepada kita, memutuskan tali persaudaraan, satu, pilpres, pemilu, pilkada. Aduh, saya heran lihat anak kita pemilu. Kok tidak bisa menerima perbedaan? Kapan kita dewasa demokrasi kalau berbeda dianggap musuh? Perbedaan itu biasa. Namanya pesta, pesta itu gembira. Ini kan saya belajar dulu, dari dulu saya belajar namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Diajarkan pemilu adalah pesta demokrasi. Apa yang ada di benak kita ketika kita dengar kata pesta? Senang-senang. Apa yang ada di benak kita ketika dengar kata pesta? Gembira. Tidak ada pesta menakutkan. Kecuali pesta pengantin yang dia bawa istrinya ada selingkuhannya. Bahaya-bahaya. Iya kan? Namanya pesta demokrasi, mestinya menyenangkan. Jangan justru yang berbeda kita anggap musuh. Dan ini yang kita lihat sekarang. Kita selalu berteriak, saya Pancasila, saya NKRI, junjung tiga tinggi nilai Pancasila sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi ketika ada orang berbeda dukungan dengan kita, kita anggap musuh dan kita mutasi. Kapan kita bisa dewasa berdemokrasi? Saudaraku, kalau tim sukses bermusuh, 01, 02, 03, wajar dia saling menyerang. Kenapa? Dia mau jadi menteri. Kamu mau jadi apa? Ayo, masih ingat pemilu 2019? Masih ingat? Masih? Siapa yang bertarung? Prabowo dengan? Jokowi. Siapa yang menang? Jokowi. Siapa menterinya? Hei, malah tambah jadi akrab sekarang. Kalian apa? Kok dapat? Hah? Apa kau dapat? Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Sudahlah, selesai. Masuk Ramadan, tidak ada lagi 01. Tidak ada lagi 02. Tidak ada 03. Yang ada 00. Mari kita saling memaafkan.
Mari kita sambut kembali ukhuwah. Mari kita jalin kembali persaudaraan. Karena persaudaraan dan kerukunan jauh lebih penting daripada pemenang pemilu. Ayo, apalagi yang bisa memutuskan persaudaraan setelah pemilu? Apa itu? Sombong. Kesombongan pakai barang mahal? Bukan. Kesombongan pakai barang mewah? Belum tentu. Apa itu sombong? Dua syaratnya. Satu, nganggap remeh orang lain. Dua, menolak kebenaran. Itu orang sombong. Dan sombong ini adalah dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah. Ketika jin disuruh sujud kepada Adam, dia tolak karena dia merasa, saya anak dulu diciptakan, saya senior, masa Adam baru diciptakan saya harus hormat? Gengsi dong, saya kan senior menteri, anak baru kemarin, saya sudah lama di sini. Betul, kau sudah lama, tapi kau pegawai ini baru tapi menteri. Jangan sombong. Jabatan jangan membuatmu sombong. Apa yang membuat sombong? Jabatan. Aduh, 5 tahun. Saya makanya heran lihat kalau ada anggota DPR sombong sekali ngomong, petantang petenteng. Dia lupa ini kalau dia wakil rakyat. Bapak-bapak, tinggi mana jabatannya Kapolda dengan Wakapolda? Mana lebih tinggi gubernur dengan wakil gubernur? Mana lebih tinggi menteri dengan wakil menteri? Hah? Ah, kau diamlah. Pasti wakil dibawa sedikit. Ya? Maka saya heran kalau ada anggota DPR merasa lebih hebat dari kita, padahal dia hanyalah wakil dari rakyat. Apa yang kau mau sombongkan? Kata Nabi, orang bisa sombong itu penyebabnya 4 hal. Satu, bertambahnya jabatan. Sudah, ada jabatan, ada masanya. Paling tinggi, oke, kau jadi sekjen, pasti ada batasnya. Apa? Pensiun. Apalagi bertambahnya harta, ada batasnya. Banyak duitmu tapi kau sombong, Allah tegur. Akhirnya apa? Tidak bisa makan garam, tidak bisa makan gula, tidak bisa makan nasi. Hah? Tidak bisa makan pedas, tidak bisa makan santan. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Itu pun yang warna ungu. Duit 10 miliar hanya bisa makan ubi. Jangan sombong. Apalagi yang membuat dia sombong? Kata Nabi, bertambahnya ilmu. Ini para ustaz. Ada ustaz sombong? Ada. Mana ustaz yang mau masuk surga sendiri? Ada kan ustaz baru? Itu yang disebut dirinya kelompok sunnah. Ada kan itu di medsos? Dia list ustaz sunnah 1, 2, 3. Ustaz tidak sunnah. Wih, ada namaku. Ustaz tidak sunnah rupanya saya. Saya hubungi, kenapa kau masukkan saya ustaz tidak sunnah? Dari ini buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ih, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot, Pak Gus, saya dianggap tidak sunnah. Aduh, belem-belem juga ini. Ya kan? Ada ustaz, so, pokoknya hanya dia, kayak dia panitia hari kiamat. Dia menunjukkan ini surga, kau masuk neraka. Memangnya neraka kau yang punya? Kasih masuk juga kita surga, kan luas itu surga. Biar kita di emperannya, jangan kau kasih masuk kita neraka, bos. Ya kan, apa yang kau mau sombongkan? Ini yang bicara. Saya selalu bilang, apa kau ustaz mau sombong? Kita bisa seperti ini karena ada yang dengar. Coba kalau tidak ada yang dengar. Saya ceramah di sini 2 jam, berapi-api, tidak ada yang dengar. Lewat Pak Wamin, sudah lama itu gesakit itu Pak Ustaz. Apa ini sombong dengan ilmu? Kau sombong dengan ilmu, Allah marah, dia cabut ilmumu. Pikun. Coba kalau pikun, tidak bisa dibedakan mana istri, mana pembantu. Ada yang cerita itu, Pak Wamin ada yang cerita. Dia setiap dia mau pergi kerja, dosen, setiap mau bekerja selalu dicium istrinya. Setelah dipensiun, dikomplain sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu tidak pernah lagi kau cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Tapi jangan juga jadi modus, Pak, ya, jangan pura-pura pikun. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Apa?
Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Allah sampaikan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit. Yang keempat, penyebab orang sombong. Apa itu? Bertambahnya popularitas, bertambahnya kecantikan. Ibu-ibu cantik waktu 17 tahun. Balik itu angka 17. Hah? Masih cantik 71. Senyum lari cucu dikira mau digigit. Jangan sombong. Adik-adikku sekalian, pejabat sombong, orang kaya sombong, ya? Ilmuwan sombong, cantik sombong. Temannya setan, kata Nabi. Tapi masih wajar. Oh, wajar dia sombong, menteri. Wajar dia sombong, wamen. Wajar dia sombong, kaya. Wajar dia sombong, profesor. Wajar dia sombong, cakep. Tapi temannya setan. Tapi kalau sudah jelek, pengangguran, cuma pegawai honor, gaji tidak jelas, busuk mulutnya, bau keteknya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan, bos. Ya, apalagi tadi yang memutuskan silaturahim. Satu, pemilu. Dua, sombong. Tiga, ghibah. Cerita kejelekan orang. Mana ada orang mau senang dicerita jeleknya? Tapi kan yang secerita betul, justru betulnya namanya ghibah. Kalau salah, fitnah. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Dan biasanya tukang gosip ini. Ini. Kalau kumpul begini nih, dia masih gosip itu. Ada orang masuk dari ruangan, dia lihat itu dari dalam pintu, dari mulai masuk pintu dia lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia enggak cerita, tapi reaksi mukanya dong. Lawan lagi satu. Apa? Ketawa karena kau dah semua begitu. Ustaz aja dia gosip. Saya tadi lewat di sini ada yang gosip saya. Itu juga bajunya yang viral. Astagfirullah. Dasar tukang gosip. Ya, itu. Kemudian yang keempat yang menyebabkan putus persaudaraan, sakwa sangka. Sangka buruk. Ih, kenapa saya dimutasi? Saya sudah 10 tahun di sini, dia baru 4 tahun. Kok dia dipromosi? Saya menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. saya sudah 10 tahun, dia baru 4 tahun. Kok dia dapat promosi? Begini, sangka baik. Betul dia 4 tahun, tapi otaknya prosesor Pentium 4. Bapak 10 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Disuruh sama Pak Sekjen bikin suratnya besok saya ambil. Siapa Pak Sekjen? Sudah jadi? Sudah Pak, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Ya, sangka baik. Tiba-tiba suami ditelepon tidak dijawab, sangka baik. Oh, lagi sholat duha. Enak perasaanmu. Telepon lagi duhur tidak dijawab. Oh, berarti lagi berjamaah nih duhur. Telepon asar belum juga dijawab. Oh, lagi meeting berat ini sama Pak Menteri ini. Telepon lagi jam 5, tiba-tiba ada WhatsApp masuk teman. Saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti lagi nge-grab. Sangka baik. Saya kok dimutasi. Sangka baik, berarti Pak Menteri ada evaluasi. Barangkali beliau lihat saya terlalu sibuk, Pak Menteri mau saya lebih banyak dengan keluarga. Sangka baik. Orang kalau sangka baik, Pak, tenang perasaan. Saya ini sudah banyak pengalaman hidup, saya selalu sangka baik. 2014, Gus, saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Kalah? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu namanya sangka baik. Sangka baik, iya kan? Oh, saya tahu Allah mungkin berkata kalau bahasa manusia, dah saat, tidak usah jadi pejabat, setengah mati kau hormat. Kau akan diperiksa KPK.
akhirnya saya jadi ustaz. Andai saya jadi sepejabat, saya akan dipanggil sama KPK, diperiksa. Andai saja saya pejabat, datang Pak Menteri, siap Pak Menteri. Datang lagi Gubernur, siap Pak Gubernur. Datang polisi, siap Pak Polisi. Setengah mati, siap. Karena saya jadi ustaz, saya ceramai KPK. Sangka baik, sangka baik. Di kantor ini kalau kau sangka buruk ada apa-apa mutasi, pasti kau tidak bahagia. Dan akan muncul putus persaudaraan, dan kau rugi tidak dapat jabatan, rugi pula karena besar dosamu. Sangka baik saja. Ya. Kau caleg, kalah. Sangka baik. Berarti Allah mau saya bertarung lagi 5 tahun yang akan datang. Kalau orang sangka baik, Pak, insya Allah hidupnya akan tenang. Termasuk ibu-ibu, sangka baik terus sama suamimu. Kalau kau sangka buruk, kau tidak akan merasakan bahagia rumah tangga. Kalau orang kaya selalu bertengkar sama suaminya, paling tidak dia nikmati jabatan dan kekayaan. Kalau kita sudah ngontrak-ngontrak, pegawai honor, 5 tahun PTT, pegawai tidak tetap, 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Bertengkar tiap hari, sangka buruk sama suami, kapan kau nikmati bahagia rumah tangga? Yang anehnya, bertengkar, hamil lagi. Ya. Nah, ini tanda yang kedua. Ruhamau bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Yang ketiga, tarahum rukkaan sujjada, kata Allah. Mereka rukuk dan sujud salat 5 waktu. Bapak-bapak saya tanya. Pak. Bapak tidak disenang sama Pak Sekjen. Ada pilihan enggak? Ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Tidak ada urusan, lewat Pak Sekjen kita tidak ada urusan, dia bukan pimpinan lagi. Ya toh, Bapak dimutasi ke desa yang betul-betul desa terpencil. Ada pilihan? Ada, minta berhenti. Sedulur-sedulur merantau ke Sulawesi, di Sulawesi tidak nyaman, balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh, ibu-ibu, bu, suami cerewet, tidak bertanggung jawab, duitnya dia pegang, kita menderita. Ada pilihan? Ada? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Tidak ada pilihan. Bapak-bapak, istri suka periksa HP, memeras, tidak pernah kita nikmati duit. Mereka habis-habiskan hura-hura, ngomel aja kerjanya terus. Datang orang tua kita tidak dihargai. Ada pilihan? 2 pilihanmu. 1, ceraikan. 2, tambah jadi 2. Kau menderita di dunia, masih ada pilihanmu. Kau menderita di dunia, insya Allah masih ada bahagiamu. Tidak mungkin menderita 24 jam. Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan tidak? Ada pilihan. Masuk kubur, tidak nyaman. Hei, kembali deh. Kau kembali ke kantor ini, viral kau satu Indonesia. Siapa orang menderita di kubur? Kata Nabi, al-mutakhawil bis-shalah, yang menganggap enteng sholat. Biar bapak ibu puasa 30 Ramadan, rajin ikut pengajian begini, tidak ada sholat, tidak ada gunanya. Maka jangan heran, puasa setan tidak terlalu menggoda, maka kita bisa puasa lapar 30 hari. Haji kalau perlu, kata Gus tadi, bukan lagi wisata rohani, tapi wisata seperti ke Eropa. Sedikit-sedikit selfie. Hai guys, kita di Baitullah guys. Hai guys, biar mau sholat dia foto lagi di atas. Setan tidak goda kamu, kenapa? Bukan masalah ini, bukan penentu. Tapi ketika kau mau sholat, setan berusaha menggagalkan. Kenapa? Ini kunci semuanya. Bangunan bisa kokoh tanpa dinding. Bangunan bisa berdiri tanpa atap. Bangunan bisa berdiri tanpa pintu. Tapi bangunan tidak mungkin kokoh tanpa tiang.
Itulah sholat. Maka Nabi katakan, as-sholatu miftahul khair, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya kebaikanmu, sholat itu kuncinya surga. Apa alasanmu tidak sholat? Apa? 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 Tidak ada kecuali malas. Ustaz, kita sibuk ustaz. Nah bisa kok sholat 5 menit. Bisa juga ada kadang saya lihat sholat cuma 2 menit duhur. Selesai. Saya tanya, kenapa cepat sekali? Dia bilang, kan kita sudah hafal ustaz. Dari kecil kita sholat. Kalau soal hafal, kau bilang saja begini. Allahu Akbar. Tuhan, bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ustaz, lagi sakit ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Kalau kau sakit, sholatlah kau dalam keadaan sakit. Saya sariawan ustaz. Kau sholat sariawan aja. Ya Allah. Boleh, Allah tahu kau lagi sholat, lagi sakit. Saya sholat ustaz, tapi kenapa hidupku susah? Berarti kau tidak ikhlas dalam sholat. Pak, semua kita punya masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Bapak pikir Pak Menteri tidak ada masalahnya? Sekarang ada masalahnya Pak. Sedikit lagi berganti kabinet. Kau kira ada saat latih tidak ada masalah? Bapak aja tuh lihat saya ketawa-ketawa. Paling banyak masalah saya sekarang Pak setelah saya viral. Apa masalah saya? Banyak janda-janda yang curhat Gus. Modus pura-pura ustaz, baru meninggal suami saya. Adakah doa-doa penenang jiwa? Kubalaslah. Lama-lama dia bilang, ustaz saya alhamdulillah saya sudah bisa tenang. Tapi maukah ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam. Saya ini kasihan penceramah. Semua orang kita punya masalah pak. Maka Allah tidak mengatakan, Das'ad, kalau ada masalahmu, kau jadi wali kota dulu. Pak Wamen, ada masalah, kau jadi menteri dulu. Tidak. Allah cuma minta, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholat. Saya sudah sholat, ustaz. Kenapa masalah bertumpuk? Ibu tidak ikhlas. Mana buktinya? Sholat kayak tidak semangat betul. Lah. Sholat sambil ngupil. Ada juga Bu Menteri yang tanya saya, ustaz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Wih, kenapa? Kenapa bisa? Ibu dia bilang, panas ustaz, panas. Boleh, coba ibu pergi ketemu Pak Menteri enggak pakai BH. Dia tempelin ke Ibu Lili. Kurang ajar ini. Iya. Saya sholat ustaz. Betul kok sholat, tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Barusan kita duhur, kok tidak ikhlas? Maka saudaraku, perbaiki sholat. Itulah tanda keislaman kita. Lain waktu kita bahas soal sholat ini secara lebih detail. Yang keempat, yaitu tarahum rukkaan sujada yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Mereka mencari nafkah, mereka mencari rezeki, mencari bekerja yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang diberi jabatan, kalau ini kita lakukan, pertanyaan orang Islam, kalau ini saya lakukan Allah ridha tidak? Kalau ini saya kerjakan Allah ridha tidak? Kalau Allah ridha, jalankan. Kalau Allah tidak ridha, lebih baik lepas jabatan daripada keridaan Allah hilang. Yang kelima, simahum fi wujuhihim min asari sujud, di muka mereka ada bekas sujud. Apa bekas sujud hitam di jidat? Belum tentu. Soal hitam di jidat gampang. Ambil balsam, kasih minyak gosok, bapak sujud setiap sujud 5 menit gosok, 2 hari pasti hitam. Tapi bukan itu. Tidak ada orang yang kalah sholatnya Nabi, tapi tidak ada riwayat mengatakan jidatnya Nabi hitam. Apa itu tanda-tanda orang sholat? Ibu, bisa enggak sholat tidak pakai kudung? Bisa?
kelihatan auratnya, bisa enggak? Enggak, karena aurat wajib ditutup. Aurat itu rasa malu. Artinya, orang yang baik sholatnya, dia punya rasa malu. Malu dia bohong. Malu dia tidak konsisten. Sudah gelar haji tapi pembohong. Itu yang disebut punya rasa malu. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda sholat duhur di dalam kamar sendiri, bisa enggak Anda korting sholatnya menjadi 2 rakaat? Sholat duhur, bisa? Kan enggak ada yang lihat. Tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Karena kita yakin Allah tahu. Berarti kalau orang yang baik sholatnya, tidak perlu CCTV. Mereka ada. Siapa pengawasnya? Rakit dan atid. Nih, Bapak bercanda sama saya, dorong dada, masih ketawa. Dorong pantat saya, masih ketawa. Tapi jangan coba dorong kepalaku. Kenapa? Ini harga diri. Dalam tubuh yang paling hina apa? Kaki. Bapak kasih saya duit, tapi pakai kaki. Dah saat, 5 juta bos. Biar saya miskin, jangan kau hina saya. Kenapa? Kehinaan telapak kaki. Ketemu dengan Allah sholat. Kepalamu yang mulia, rendahkan seperti kakimu yang hina serendah-rendahnya. Kenapa? Kau berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Berarti orang yang baik sholatnya tidak ada rasa sombong dalam dirinya. Orang yang baik sholatnya, itulah kata Allah, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ini sudah bapak lakukan yang 5, bapak sudah punya jati diri yang hebat. Dan kalau jati diri yang hebat, Anda akan dapat itu prestasi. Siapa yang kasih? Allah janjinya, maqaman mahmuda, saya angkat derajatmu. Derajat dunia, derajat di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Gus. Mohon izin dan mohon maaf, terpaksa saya ceramah di depan kiai. Karena bapak kalau sudah menteri ceramah lagi pak, saya tidak dapat honor. Mudah-mudahan kehadiran kita ada wujud kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan. Dan orang yang beribiran itu, orang yang beriman itu, bergembira didatangi bulan suci Ramadan. Masuk Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bersedekah, beramal soleh, perbanyak tadarus, perbaiki akhlak kita. Karena Ramadan adalah bulan pelatihan. Mudah-mudahan lepas Ramadan, kita menjadi insan la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian piagam penghargaan, plakat dan buku. Kita doa dulu, lupa doa. Ayo berdoa, kita berdoa dulu. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hasiatkan kepada Pak Menteri dan Wamen. Mudah-mudahan beliau berdua mampu menjadi teladan buat kita di sini. Allah lindungi dalam kehidupan sehari-hari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, Zat yang Maha Membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk kemajuan kantor ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, Zat yang memberi hidayah dan petunjuk, berikan petunjuk kepada pemimpin kami, Ya Allah, terutama di menteri dan wamen kami di tempat ini. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan melaksanakan yang hak itu. Tunjukkanlah yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepadanya untuk memberantas kebatilan itu. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tangan-Mu jua yang mengabulkan doa kami. Di tempat ini kami mencari nafkah.
Di tempat ini kami memperbaiki hidup kami. Maka berkahi tempat ini ya Allah. Jika rezeki kami masih di atas langit turunkan. Jika masih dalam tanah munculkan. Jika masih jauh dekatkan. Jika masih sedikit cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah berkahkan. Rabbana la tusik kulubana ba'da isadaitana wa hablana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.